Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Slingshot Amatiran. Untuk kali ini saya akan unboxing lagi ya. Ini frame ketapel dengan harga Rp230. Ya, kita bongkar nanti ya ketapel dengan murah meriah, low price ya. Kita coba bongkar dulu ketapelnya seperti apa. Oke, ini dia untuk ketapelnya, harga Rp230 di Tokopedia ya. Kita lihat dulu dapat apa aja paket ketapelnya. Tentunya ini untuk perlengkapan dari ketapelnya ada laser, kemudian ada optik ya, kemudian ada visir, dudukan visirnya, kemudian ada kunci L dan bautnya. Oke, untuk ketapelnya seperti ini dia ya. Ketapel harga Rp230. Ya, harga segini ya. Saya sebenarnya beli ketapel ini ya pas scroll-scroll pencarian ketapel, ternyata di Tokopedia banyak diskonan. Setelah coba di check out, ternyata mendapat kupon apa diskon ya. Jadi harga kupon diskon di itu harganya hampir sama dengan harga ketapelnya. Setelah dikurangin harga kupon diskon dengan harga ketapelnya hanya Rp230. Kita hanya bayar tambahannya ongkir dan admin ya. Jadi totalnya 10.000 12.000 ya, Rp12.230. Jadi ketapelnya seperti ini ya, ketapel Mercedes-Benz ya. Ini untuk logonya ya, ketapel Mercedes-Benz ya. Saya juga jadi pertanyaan ya, kenapa ini ada logo logo mobil Mercedes-Benz? Mungkin ini dulunya ya si pembuat ketapel ini kolaborasi dengan mobil Mercedes-Benz seperti yang dilakukan Slingshot Amatiran seperti ini. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi yang pembuat ketapel Mercedes-Benz ini kayaknya dulunya pernah kolaborasi seperti itu mungkin ya. Jadi muncullah ketapel Mercedes-Benz ya. Ketapel dengan logo Mercedes-Benz, mobil Mercedes-Benz. Ya, ketapelnya seperti ini ya. Ini bahannya kemungkinan aluminium ya, ini kemungkinan aluminium ya, bukan besi. Bukan metal ya. Di sini ada apa buat biar tangan gak sakit ya, safety handnya. Kemudian di sini ada ikatan pakai tali ya. Kemudian sistemnya ini sistem jepit. Sistem jepit seperti ini ya. Oke, itu untuk sistemnya. Kemudian kita coba cek dulu ya untuk dimensinya. Untuk gap dalam ini sekitar 4,5 cm ya. Kemudian lebarnya ini sekitar 8 cm. Kemudian panjangnya 12 cm. Kemudian ketebalannya 1 cm ya. Oke, seperti itu untuk dimensi ukuran ketapel Mercedes-Benz ya. Karena kita nggak dapat karet dan amo, jadi dari Slingshot Amatiran ya, kita ada karetnya ya, kita coba pasang dulu karetnya dari kita. Untuk karet seperti biasa kita pasangkan ya, tinggal ditekan bagian locknya
kita masukkan karetnya seperti ini ya. Ini harus sejajar sama yang di luar sama yang di dalam. Kalau udah sejajar tinggal putar, kencangkan. Sama yang satu lagi pun seperti itu ya, tinggal tekan, masukkan ya. Sejajar ya, baru kita kencangkan. Oke ya, seperti ini ya pemasangannya. Nanti kita coba tester shoot untuk frame ketapel Mercedes-Benz ini. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ini dia. Itu untuk hasil tester shoot ketapel Mercedes-Benz ya, hasilnya seperti itu. Jadi buat teman-teman ini juga bisa jadi rekomendasi frame ketapel yang murah meriah di Tokopedia. Kayak mungkin itu aja ya untuk unboxing review ketapel Mercedes-Benz hari ini. Terima kasih, saksikan terus konten-konten yang lainnya hanya di Slingshot Amatiran.